lagi bersama kita di Selentum. Sekali buka langsung tergoda. Dan yang pasti masih bersama dengan Selent Review bersama gua On In. Gue Onik. Gue Ivan. Oke. Udah pada penasaran kan? Pengen dengar info terupdate daripada Selentum. Jangan kan YouTubers Ivan ya. Para dedem ini dua hari yang lalu ini udah nelfon nih nanya kapan gue di review. Katanya gokil banget gak sih. Oke, pokoknya belum bisa dibilang paling tahu berita artis kalau belum buka yang namanya Selebtubes. Selebtubes, seleb review ya. Oh, betul banget. Namanya bulan Februari ini biasanya orang nih banyak heboh sama yang namanya Valentine. Bagi-bagi bunga. Bagi-bagi coklat. Bunga deposit ya. Kalau itu sih gue mau nomor satu, Terus bagi-bagi tukeran baju. Oh, mau tuker baju sekarang? Ayo. Tukeran baju sih, tukeran kado baju. Oh, tukeran kado baju. Hari ini kita mau nge-review tentang pasangan terhits. Bombastis. Terupdate. Ini lagi mau duet gitu. Kece badai, kece abis pokoknya. Dua musisi paling hits ya, santero. Siapa lagi kalau bukan Afgan dan Raisa. Selamanya kita akan bersama melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Kece banget suaranya, ampun. Wah, gila, yang denger juga pantesan aja nih, klepak gubrak. Lanjut. Oke, tahu gak sih YouTubers, ternyata untuk bisa berduet ini, mereka berdua bukan perkara yang mudah loh ternyata. Wah, dari data hasil penelusuran Badan Intelijen Selentum yang disingkat BIS. Ya kan? BIS. Nah, Afgan sama Raisa itu dari dulu udah pernah udah pengen banget duet. Yoi. Dan ini dari semenjak mereka SMA. Wah, doi satu sekolah dulu. SMA 34 Jakarta. Nah, betul. Cuman banget. Beda generasi. Walaupun beda angkatan ya, gitu kan. Tapi mereka udah sama-sama saling menyukai. Iya, jadi tapi dalam hal suara, bukan ini ya. Oke deh. Karena kita ngebahas duet maut Afgan dan Raisa, pengen tahu juga kan siapa aja yang pernah duet dengan Afgan dan Raisa selain mereka berdua. Oke? Cekidot YouTubers. Oke, lanjut. Jadi ini YouTubers menurut baik lagi Badan Intelijen Biar anaknya senang gitu ya. Ini juga sempat mendapatkan info kalau si Afgan ini enggak cuman bisa duet sama si Raisa doang. Siapa? Tapi dia juga pernah duet dengan dua wanita cantik diva Indonesia. Jadi dia pernah duet sama yang namanya Rosa dan juga yang lebih muda lagi nih seumuran sama gue, Maudy Ayunda. Tanpamu aku tak bisa berjalan. Mencari cinta sejati takku temukan. Kamu yang kutunggu membutuhkan waktu 1 tahun. Serius penggarapannya. Benar. Tapi enggak salah coy. Mereka menggarap setahun dapat diganjar penghargaan paling top. Yes, tepat 2011. Anugerah Planet Musik. Mantap. APM 2015. Yeay. Ini di Singapura lagi. Mantap, ini baru. Ini baru prestasi. Bukan sensasi. Yo, kalau tadi nih, gengs, kita udah ngebahas penyanyi yang pernah duet sama Afgan. Sekarang pasangan yang kita bahas. Penyanyi yang pernah duet sama dengan Raisa. Jadi ternyata selain pernah duet sama Afgan atau akan duet sama Afgan, Raisa juga pernah duet dengan grup band ternama. Sela on 7. Raisa ternyata dari SD udah ngefans banget sama Duta CS. Nah makanya gak bayang dong perasaannya si Raisa. Sampai ngirim surat ke Sela. Oke, check it out nih aksi mereka waktu di atas panggung. Selain Raisa sama Duta, ada satu lagi sekarang yang lagi hot-hotnya nih, lagi booming nih. Maruli Tampu Bolon. Maruli.
suaranya dua-duanya sama-sama soft coy. Gonna take you from me, they wanna see the night, just want to see your. Jangan kemana-mana, tetap stay tune sama Seleptube karena masih banyak sederet artis papan atas yang bakal kita review di Seleptube. Seleb kita review. Ubah abis pokoknya. Dikulitin ya. Dikulitin. Untuk yang pengen artisnya di review, jangan lupa komen. Komen, like, share, and subscribe. Yes. Like and dislike, oke. Okay. Thank you, semoga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kita. Gua On. Gua In. Gua Onik. Gua Iman. See you, bye-bye. Mwah.